Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Hafiz Omar. Data inflasi Amerika Syarikat ternyata lebih baik daripada jangkaan. Pada asas bulanan, harga pengguna meningkat sebanyak 0.4% pada bulan Oktober. Inflasi pengguna tahunan berkurangan sehingga 7.7% daripada 8.2% pada September, manakala ahli ekonomi meramalkan kadar 7.9%. Ini sudah cukup untuk mengukuhkan jangkaan pasaran bahawa Riset Persekutuan Amerika Syarikat akan menaikkan kadar faedah hanya sebanyak 50 mata asas pada bulan Disember dan mungkin berhenti menaikkan pada awal 2023. Jika pengawal sedia membayangkan pemotongan kadar pada akhir tahun hadapan, ini akan membawa kepada dolar yang lebih lemah dan rally dalam pasaran equity. Berdasarkan latar belakang ini, permintaan untuk aset berisiko akan meningkat. Oleh itu, mata wang Eropah akan mempunyai peluang untuk pulih dan meningkat melebihi pelarasan dengan dolar Amerika Syarikat. Bagi faktor asas hari ini, kerana makroekonomi merangkumi beberapa laporan penting dari Britain, pertumbuhan KDNK UK tahunan dijangka lebih separuh sehingga 2.1% pada suku ketiga daripada 4.4% yang dilaporkan pada suku sebelumnya. Pada asas suku tahunan, ekonomi UK dijangka menyusut sebanyak 0.5% pada suku ketiga berbanding peningkatan 0.2% dalam 3 bulan hingga Jun. Nampaknya bacaan sedemikian akan menandakan permulaan kemelesetan ekonomi British. Oleh itu, kenaikan kadar faedah yang berterusan akan menjadi satu cabaran. Perlu diberi perhatian, Bank of England berkata pada mesyuarat terbaru bahawa dasar lanjutannya akan bergantung semata-mata pada pertumbuhan ekonomi dan data inflasi, menandakan keperluan untuk menyederhanakan kenaikan kadar faedah yang agresif. Semua ini menyebabkan penjualan dalam pound British, tetapi ia berjaya memulihkan kerugian di tengah-tengah statistik suram mengenai pertumbuhan pekerjaan Amerika Syarikat. Semalam, pound sterling meneruskan kenaikan disokong oleh penurunan inflasi di Amerika Syarikat. Jadi, mari kita lihat reaksi pasaran terhadap data mengenai ekonomi Britain. Oleh itu, saya percaya ia adalah satu keputusan yang bijak untuk pembelian berikutan keluaran angka-angka ini dan ia bergantung pada pembetulan kenaikan harga yang berterusan walaupun jangka pendek. Di samping itu, pedagang mungkin memberikan perhatian terhadap berita pengeluaran perkilangan British. Begitu juga, penunjuk itu berkemungkinan mengecewakan yang hanya akan memperdalam ketidakpastian tentang perkembangan ekonomi masa depan negara ini. Selain itu, adalah wajar untuk kita memberi perhatian terhadap ucapan oleh ahli Fed dan ECB. Pada separuh kedua hari ini, tumpuan peserta pasaran adalah pada indeks sentimen pengguna University Michigan. Mengikut anggaran awal, bacaan November akan kekal tidak berubah. Jika indeks berada di atas ramalan median, dolar Amerika Syarikat mungkin mendapat sedikit nilai. Pada masa yang sama, tren kenaikan harga yang didorong oleh statistik semalam mengenai inflasi Amerika Syarikat dijangka kekal utuh. Dari sudut teknikal, carta 1 jam menunjukkan bahawa pasangan euro dolar didagangkan di 1.0218. Jika harga menembusi dan bersatu di atas tanda ini, laluan ke 1.0243, 1.0275 dan 1.0303 akan dibuka. False breakout di 1.0218 atau 1.0243 dengan divergence MACD yang disahkan akan membolehkan untuk menjual euro bergantung pada pembetulan menurun sehingga 1.0165 dan 1.0107. Di tahap 1.0107, saya cadangkan untuk membuat pembelian di rebound. Pembelian di 1.0165 boleh dibuka hanya di tengah-tengah false breakout. Sekiranya harga mengatasi 1.0218, mata wang Eropah mungkin melonjak ke 1.0275. False breakout di tahap ini akan mewujudkan isyarat jualan yang kukuh. Sebagai alternatif, pedagang boleh mempertimbangkan penjualan di rebound iaitu di 1.0303 dengan tujuan untuk membuat pembetulan urus niaga harian 35 sehingga ke 40 pips. Bagi pound British, sebut harga tersebut bergerak dengan cara yang sama. Jika pound sterling menembusi di atas 1.1722, kemungkinan besar ia akan meningkat sehingga 1.1757 dan 1.1793. False breakout di 1.1722 atau 1.1757 akan mencipta isyarat jual
Penjualan di-rebound akan relevan hanya di 1.1838. Sekali lagi, sekiranya harga meningkat di atas 1.1722, ia akan mendapat momentum menaik yang kuat. Oleh itu, mereka yang mencari mata untuk membeli pasangan tersebut di tengah-tengah breakout disyorkan untuk fokus pada tanda ini. Dalam kes ini, anda boleh bergantung pada pembetulan 60 sehingga ke 70 pips ke kawasan 1.1800. Pada tahap 1.1793 terdapat kemungkinan untuk penjualan di tengah-tengah false breakout dengan tujuan untuk mendapatkan pembetulan intraday 40 sehingga ke 45 pips. Sebagai alternatif, pedagang boleh mempertimbangkan untuk membeli mata wang British di tengah-tengah false breakout di 1.1629 atau di rebound di 1.1548 dan 1.1473. Sekian video analisis dari saya, Hafiz Omar.